Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, hari ini kita ada beli ikan ya. Nanti kita coba memasak oleh Bapak Jamil seperti apa masakannya, nanti kita lihat sendiri. Ini adalah ikan arwana ya. Ikan arwana sudah di es ya. Arwana merah. Ini per kilonya yang sudah di es ini yang agak mahal, 1 juta lebih guys. Oke, arwana merah. Nanti kita coba masak seperti apa masakannya Pak Jamil. Mungkin digoreng kali ya, digoreng saja enak. Ikannya sudah dipotong kepala. Oke ya guys, kita ambil sisiknya perlahan-lahan. Ini sisiknya bisa untuk obat. Seperti obat gatal-gatal. Jadi beginilah arwana merah, banyak manfaat. Dagingnya seperti ini ya guys. Keras ya Pak Jamil? Keras, ini kulit naga. Arwana merah. Bisa ini.
Itu bisa dikirim ke aku. Bisa? Iya. Baguslah kalau begitu. Wah, icol ini masih keras ya. Kulkas. Masih di kulkas. Masak apa kira-kira Pak Jamil? Goreng. Goreng. Kasih sambal ya. Ya kan? Masih beku ikan. Oke, kali ini kita masak sederhana saja ya, digoreng, kasih garam sama perasa ya. Cukup hari ini. Biarkan sejenak, biar nyerap. Oke, siapkan kuali, panaskan. Mantap. Kalau kurang panas. Mantap, ini masakan simple ya. Simple kempel. Karena ikannya sudah fresh. Nggak perlu prot lagi. Thank you.
daripada sepanas. Baru repot. Kau kirim ke aku lah yuk. Kita tak mau tomat. Tinggal ya, tapi apa? Macam mana rasanya? Ikan yang pulau juta ini saya makan ya. Hanya digoreng begitu saja, itu jadi enak. Allah Akbar. Dan ditambahi sambelnya di atas, jadi 20.250. Jadi kalau di Pontianak belum pernah Pak merasakan ikan ini Pak? Tidak. Ini rasanya manis. Manis, ya? Manis. Rasa makan duit. Rasa makan duit. Baru di Kapuas dulu makan ikan silok, ya? Iya. Ada grup band Arwana. Dia sudah miskin sekarang. Oke sahabat, hari ini sampai di sini dulu ya. Inilah hari ini konten kita masak ikan arwana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat semua yang telah menonton video ini bisa subscribe ke channel Nijam ya. Oke, terima kasih.